Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Berdana Sakai Suara. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya memasukkan sebuah bibliografi buku ke dalam aplikasi Slim. Di sini yang kalian butuhkan pertama kali yaitu tentunya aplikasi Slim, yang kedua yaitu buku online ya, bisa online di sini. Oke, untuk aplikasi Slimnya kalian bisa download di webslims.web.id. Di sini ada di tab download, kalian bisa download aja di sini. Dan untuk bukunya, saya ini menggunakan buku PSE dari kemendikbud.go.id. Kalian bisa ke halaman ini untuk download buku. Di sini ada banyak-banyak macam buku. Dan sekarang saya anggap kalian sudah menginstal aplikasi Slimnya. Dan yang pertama, kalian masuk ke tempat kalian menginstal aplikasi Slimnya. Di sini saya ke C, program file. Ternyata di C saja, P Senayan di sini. Untuk apa C, kalian start. Klik dua kali, minimize. Make SQL juga, dua kali kalian minimize. Lalu kalian masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kalian ketikkan localhost. Oke. Lalu masuk ke pustakawan. Di sini nanti kalau kalian dimintain memasukkan user ID dan password, kalian isikan aja admin. Username-nya admin, password-nya admin juga. Kalian klik bibliografi di sini. Kita akan menambahkan sebuah bibliografi, yaitu dengan cara kita klik ikon tambah bibliografi baru di sini. Kita masukkan judul buku yang ingin kalian masukkan di sini. Saya sudah mendownload dan akan menggunakan buku ini. Judulnya ini. Bisa di copy, lalu kalian pastekan saja di sini. Untuk pengarangnya, kalian klik data pengarang, nama pengarang. Di sini pengarangnya ada 3. Saya akan masukkan satu persatu, kita copy. Lalu di sini kita paste, sisipkan. Nah, pengarang bisa ditambahkan, kita sisipkan pengarang yang kedua di sini, kita copy lagi, lalu kita pastekan di sini, kita sisipkan pengarang, dan pengarang yang ketiga kita tambahkan di sini. Oke, kita copy lagi, copy, kita paste di sini. Oke, sisipkan. Oke, berhasil ditambahkan. Setelah itu kita close. Ini bisa dicek di sini nama pengarangnya. Dan pernyataan tanggung jawab di sini sumber utama informasi untuk memperlihatkan siapa yang menulis, menyusun, membuat ilustrasi atau berkontribusi dengan cara apapun. Di sini kita bisa isikan. Ini biologi Jakarta Perkukuhan. Nah, ini kita bisa copykan, kita ke pastekan. Nah, untuk edisi di sini kita bisa isi tahunnya, untuk tahunnya 2009 buku saya ini, sesuaikan dengan buku kalian. Untuk info detail spesifik ya, ini diterbitkan di Jakarta, jumlah halaman ya itulah, kalian bisa copy, kita pastikan di sini. Nah, ini yang ini tidak usah kita tambahkan, terbitkan di Jakarta oleh ada 248 halaman dan tebalnya 25 cm. Ini kita bisa ganti tebal. 25 cm. Untuk pemeriksaan nomor eksemplar ini tidak usah diisi. Ini jenis bukunya, apakah berisi apa, kita isi teks saja. Kala terbit ini tidak usah diisi ya. Kalau emang bukunya berseri, kalian isikan waktu terbitnya itu senggang berapa. Tuh kalian. Untuk ISBN kita cari ISBN-nya yang ini. Kita copy lagi. Dan kita paste di sini. Oke, penerbitnya
Penerbit itu diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Pendidikan Nasional. Kita copy aja. Nanti kita paste di sini. Oke. Nah, ini kita tambahkan. Tahun terbitnya tadi 2009, kita isi aja 2009. Tempat terbitnya tadi kita lihat di Jakarta, kita tuliskan Jakarta. Oke, looking for Jakarta. Deskripsi fisik, jumlah seperti lebar, tinggi, jumlah halaman, dan lain-lain. Ini jumlah halaman. Halaman 248. 8 tebal. Maaf, ini bukan tebal. Ini ilusnya. Di sini kita cari informasi lagi lah. Ini bukan bukunya. Bukan buku. 17 kali berarti ini salah, ini dimensi ya. Di sini 25 cm, jumlah buku, ukuran buku segini sudah cukup kalau menurut saya. Di sini kita tambahkan, ini kita copy judul seri ya, bisa dikopikan judul buku. Lagi kita tambahkan di sini paste klasifikasi ini seperti tag, kita tambahkan biologi. Biologi. Oke. Klasifikasi bukunya yaitu biologi. Penulis panggil kita tidak usah tambahkan. Untuk subjeknya kata kunci. Kata kunci untuk mengakses buku ini. Nanti biologi. Kita tambahkan biologi aja. Sisipkan. Subjek berhasil ditambahkan. Oke. Bahasa Indonesia untuk abstrak atau catatan. Tadi di bukunya kita tidak ada abstrak atau catatan apapun. Catatannya bisa di ini, bisa diisi ini. Cipta Departemen Pendidikan Nasional dilindungi oleh undang-undang. Bisa kita pastikan di sini. Itu gambar sampul. Di sini saya sudah mengedit gambar sampul dari buku ini ya. Sudah saya edit. Ya, yang penting di sini itu ini. Maksimum 500 KB. Jangan melebihi ini. Kalau melebihi ini nanti fotonya tidak bisa diupload. Untuk objek tunjukkan saja, promosikan berangka ya, promosikan supaya banyak yang mengakses dan mudah untuk diakses. Setelah itu kita cek lagi. Oke. Kalau sudah kita simpan. Gambar berhasil diunggah. Itu foto sampulnya tadi, sampul buku berhasil diunggah. Kita oke, data baru belum masih berhasil disimpan. Oke lagi. Nah, di sini sudah ada notifikasi, Anda akan mengubah data belum. Oke, oh tidak. Ini tidak saya ubah lagi. Nah, ini hijau ini menandakan bahwa bibliografi yang kita buat tadi itu sudah berhasil kita upload ke SLIM. Nah, sekian tutorial dari saya. Cukup mudah kan? Bisa kalian anda bisa kalian coba di rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.